Lanjut pagi itu, setelah menyiapkan peralatan, kita berkendara menembus jalur tanah yang sudah hampir hilang diklaim kembali oleh tanaman hutan. Dan kita berhenti dan atur sama tandon aja. Ini ada pemandangan bagus di sini. Setelah melalui bukit-bukit, perlahan kita mulai memasuki trek yang lumayan banyak tali airnya. Kendaraan-kendaraan kita juga harus dipandu pergerakannya. Karena sebisa mungkin kita mau coba hindari terjeblos di jalur air agar hemat waktu dan tenaga. Tapi ya ada aja kalanya, waktu kita ketemu dengan lubang-lubang tali air yang tidak bisa kita hindari, sehingga terpaksa harus pakai winch untuk keluar dari lubang-lubang tersebut. Panjang kali ya, dua kali aja apa? Panjang kali nih. Ya. Terus.
Pokoknya tahan dulu Bang Ahmad ya. Tahan dulu Bang Ahmad, kita taruh dia dulu Bang. Siang itu cuaca lumayan gak jelas, hujan kering, gitu aja seharian. Jadi treknya makin asik agak-agak licin gimana gitu. Tentu aja panasnya tetap juara di sini, karena emang kita kan deket banget sama garis ekuator. Ucapan selamat datang, udah mulai langsung disiksa. Tapi... Di tengah jalan gak jarang kita juga ketemu dengan sisa-sisa batang pohon yang roboh menutupi jalur. Jadi harus kita tarik-tarik dulu dan pinggirkan menggunakan winch. Diayun lagi Bang, bisa tuh tadi. Kurang momentum. Ya, oke. Makin lama jalurnya juga makin asik, makin lebat pepohonannya dan makin miring-miring juga karena jalur-jalur air yang makin besar juga. Dan di sini juga peran navigator dan kerjasama tim sangat dibutuhkan, terutama kerja yang efisien ya. Karena jujur aja, kita nggak tahu berapa lama dan berapa jauh lagi jalur yang penuh tantangan ini sampai ketemu campsite kita. Sore itu kita berhenti sesuai jadwal, yaitu jam 5, agar bisa istirahat dengan baik karena firasat gue besok treknya bisa jadi lebih asoy lagi, makanya fisik harus kita jaga baik-baik. Awalnya kita maaf agak kurang pede gitu ya kan, karena selain diameternya juga cuman gak terlalu besar. Kemudian ini kan tipenya MT, nggak seperti ban-ban yang biasa dipakai teman-teman lah. Tapi setelah kita coba sejauh ini, alhamdulillah, tentunya dibantu dengan winch yang memadai, yang sehat, dan juga teman-teman yang lain, so far sangat enak.